21 mengenai langkah-langkah yang akan dibuat dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan kesiapan ini juga tentunya harus kita diskusikan. Karena kalau melihat daripada surat tambahan itu mungkin selain yang 4 poin ini yang ingin kami dengar di DPRD, kendala apa saja kita di pemerintah Kota Banjarbaru, DPRD sebagai kemitraan, juga kawan-kawan saudara-saudara semua dari tim COVID-19 Kota Banjarbaru tetap bersikap yang sama untuk melakukan terus menerus menemukan. Kita mau prioritas apa? Bahwa jembatan jalan rusak itu penting juga. Kalau tidak semakin rusak dan mengganggu sosial masyarakat. Sementara masyarakat sendiri, termasuk saya ini masyarakat, mengabaikan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Dan menyampaikan sebagai bagian dari Satgas. Karena itu sudah sebarang hari, bagian, mungkin bagian kecil dari Satgas. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Budiman, Satgas ini penanganan COVID itu bukan hanya dinas kesehatan dan BPBD. Ada tim-tim lain yang mudah-mudahan teman-teman kita ini bisa lebih mematangkan lagi apa itu Satgas, tugasnya apa saja. Mungkin itu catatan yang perlu kita benahi. Karena penanganan COVID ini itu dari hulu sampai hilir. Dari kesimpulan kita bersama, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, baik dari segi fungsi dan wewenang daripada DPRD maupun dari kawan-kawan di